inilah buncis saya ya, yang itu hari saya upload ya, usianya masih 38. Ternyata 45 hari pun boleh ini dipanen ini. Jadi nggak sampai 2 bulan bro, nggak sampai. Ini sekarang mau memanennya ini. Ini lihat buahnya bro. Inilah hasilnya tanaman buncis tanpa pemupukan kimia di tanah. Lihat bro, nggak ada itu bekas-bekas pupuk kimia. Jadi cukup pupuk kandang saja dan hasilnya seperti ini bro. Buahnya wow, keren bro. Sampai ke atas loh. Dari bawah sampai ke atas. Tuh lihat. Dan ini juga yang di sebelah. Wow, keren. Nah, ini tingginya sampai 3 meteran tuh. Ini sampai 3 meter ini buncis jenis lebat 3 ini bro. Nah, dibuang dulu bagian bawah ya. Sebelum dipanen. Jadi daun bagian buah yang sudah menguning ini dibuang dulu. Oke, setelah dibuang masih kelihatan kan buahnya. Jadi ini mainnya cukup pupuk daun dengan dispray ya, caranya dispray. Umur 1 sampai 25 itu pupuk mainnya pupuk daun. Setelah umur 25 ke atas itu baru pupuk untuk merangsang bunga sama memperbesar buah ya. Jadi saya menggunakan Mamigro yang hijau untuk daun itu sampai umur 25 dan selanjutnya umur 25 ke atas itu saya pakai Mamigro merah untuk bunga dan buah. Nah, ini hasilnya bro. Wah, keren. Ini waktunya memanen sudah. Nah, ini baru berapa bulu nih sudah dapat satu goni ya. Nah, ini oke, saya lanjutin untuk memanen nih bro. Saya cukupkan sekian dulu video udah kali ini dan sampai berjumpa lagi. Semoga video ini berguna dan ada manfaatnya. Terima kasih, wassalam, ciao.